الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ayuhal muslimun ikhwatal iman jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita, kalau kita ingini dengan ketakwaan, niscaya akan senantiasa dibukakan pintu jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa di antara kalian yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya segala pintu jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kemudian selawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Disana untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, apabila mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bercerita di hadapan para sahabatnya. Maka beliau bersabda,
Dahulu ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqalat ya Nabi Allah, inni adnabtu dhanban thumma tubtu minhu ila Allah. Sesungguhnya aku telah berbuat suatu dosa, tetapi aku ingin bertobat darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha an yaghfirli wa yatuba alayya. Maka mohonkanlah doa kepada Allah sebagai Rabbmu supaya Allah mengampuni dosa-dosaku dan menerima tobatku ini. Qala famadzalbuki. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada wanita tersebut terus, apakah dosamu itu? Qalat faqad zanaitu fa waladtu minha waladan faqataltu. Dia menjawab, aku sudah berbuat zina sehingga aku melahirkan seorang anak, namun aku sudah membunuhnya juga. Mendengar serta melihat pengakuan seorang wanita tadi tentang dosa-dosa yang sangat besar, yaitu telah berbuat zina dan membunuh anaknya sendiri, lantas Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya dengan perkataan yang sangat keras, ukhruji anti ya fajira, keluarlah kamu silakan dari sisiku wahai wanita durhaka. La tanzilu naru minas samai fatukhriqu nabi sukumiki. Jangan sampai ada api turun dari langit membakar kita semuanya karena dengan sebab racun dosamu itu. Fa kharajat wa hiya hazinah. Akhirnya wanita tadi keluar dari sisi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan bersedih hati. Fa arsalallahu tabaraka wa ta'ala jibril an ya'ti Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika malaikat Jibril sudah menghampiri Nabi Musa, berkatalah malaikat Jibril, ya Musa, inna Allah tabaraka wa ta'ala qad yaqulu laka lima radadta iba. Wahai Musa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada kamu, kenapa kamu barusan menolak dan mengusir seorang wanita yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal wajadka syarran minha, apakah kamu mendapati darinya kejelekan? Qala, Nabi Musa menjawab, wa man syarran minha ya Jibril, siapa lagi orang yang lebih jelek dari wanita yang aku usir tadi wahai malaikat Jibril? Qala tarikus shalah amidan wa muta'ammidan. Ada lagi wahai Musa, orang yang lebih jelek dari wanita yang barusan kamu usir tadi adalah apabila seorang hamba meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui pembelajaran hadis tadi, maka kita bisa mengambil faedah bahwa zina adalah merupakan suatu dosa yang sangat besar, suatu dosa yang sangat keji dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat jelek jalannya. Janganlah sekali-kali kita menghampirinya dan mendekatinya, terlebih-lebih untuk melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian semua mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan sangat jelek jalannya. Pengharaman zina di dalam agama Islam adalah bertingkat-tingkat, dari mulai zina yang paling keji dan paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa
kemudian di bawahnya dan di bawahnya lagi. Hal ini sebagaimana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab beliau ada berkumpulan melalui sahabat Nabi Al-Mikdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, "Maka tarawna min az-zina?" Qalu haramun haramahullahu wa rasuluh. Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku tentang perbuatan zina? Mereka menjawab, itu adalah perbuatan yang sangat haram. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelas-jelas mengharamkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda selanjutnya, la'an yazziya rajulun minkum bi asyrati iswatin aysa min an yazziya bi halilati jarih. Namun apabila salah seorang di antara kalian berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih mending, itu lebih ringan daripada di antara kalian berzina dengan 1 orang wanita dan istri tetangganya sendiri. Ayuhal muslimuna ibadah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa keharaman perbuatan zina bertingkat-tingkat. Mungkin zina yang paling besar dan yang paling kecil adalah seseorang berzina dengan ibunya sendiri, dengan saudarinya, dengan adiknya, dengan kakaknya, berzina dengan bibinya, bagian dari keluarganya, kemudian baru setelah itu berzina dengan istri tetangganya, kemudian setelahnya adalah berzina dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan sama sekali, baik dari keluarga maupun dari tetangganya sendiri. Akan tetapi, tetap perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat kecil dan sangat mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan hukuman yang layak diterima oleh para pezina adalah hukuman yang sangat berat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jardah wa la ta'khudhkum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Para pezina yang perempuan maupun yang laki-laki, hendaklah berikan kepada keduanya derak sebanyak 100 kali derak. Janganlah sekali-kali kalian menaruh belas kasih terhadap mereka ketika kalian menjalani hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian hendaklah hukuman untuk para pezina disaksikan oleh sekelompok banyak dari kalangan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besar dan betapa kecilnya perbuatan zina dalam pandangan agama Islam. Dan ternyata melalui pembelajaran hadis yang paling pertama, kita bisa mengambil faedah bahwa ada di sana dosa yang lebih kecil dan lebih besar dibandingkan perbuatan zina. Maka ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi Musa, kenapa kamu mengusir seorang wanita yang hendak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu mendapati darinya kejelekan? Dijawab oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, siapa lagi orang yang lebih jelek darinya? Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjawab lagi bahwa ada orang yang lebih jelek daripada pezina, tariku sholat ahmidan wa muta'ahmidan, yaitu seorang hamba yang meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja. Maka meninggalkan sholat perkara yang sangat besar dalam pandangan Islam. Di sekian banyak mayoritas manusia sudah mulai dianggap ringan meninggalkannya. Ternyata hadis tersebut menggambarkan kepada kita bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja adalah lebih kecil dan lebih besar dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala daripada zina.
Orang yang melakukan sholat, akan tetapi lalai di dalamnya pun bisa terkena celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun." Celaka bagi orang-orang yang sholat. Mengerjakan sholat masih dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah lalai dari sholatnya. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, lalai dalam sholatnya yang dimaksud di dalam firman tersebut adalah tidak bisa menyempurnakan rukuknya, tidak bisa menyempurnakan sujudnya, dan juga tidak bisa menyempurnakan gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Seorang hamba ketika masih mengerjakan sholat bisa dikatakan celaka. Terus bagaimana keadaan seorang hamba yang dengan sengaja meringankan meninggalkan sholat lima waktu padahal dia beragama Islam? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita lihat petunjuknya mereka. Pernah suatu ketika dipisahkan dari Amir Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Pada waktu jelang sholat asar, beliau pergi ke perkebunannya. Melihat perkebunannya sangat indah sampai melalaikan beliau dari jamaah sholat asar, bukan dari meninggalkan sholat asar. Beliau hanya tertinggal sholat jamaah. Ketika beliau keluar dari perkebunannya, didapatkan di jalan-jalan banyak berhamburan kaum muslim keluar dari masjidnya mereka karena sudah selesai menegakkan sholat jamaah asar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menyesal seumur hidup dengan mengucapkan kalimat musibah, kalimat tarjih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Betapa menyesalnya beliau. Akhirnya beliau berjanji untuk menjual perkebunannya, kemudian disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Lihatlah bagaimana petunjuk yang telah ditempuh oleh orang-orang yang terbaik setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa besarnya mereka perhatian dengan yang namanya perkara sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana apabila keadaan seorang muslim hidup di dalam dunia ini, terlebih-lebih dia memiliki umur yang sangat panjang, ternyata tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalani sholat lima waktunya yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka dengan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Qalam atau surat An-Nur, "Yauma yashaqqu as-saqu wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum sa'imun." Pada hari disingkapkannya betis, mereka semuanya diseru untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ada di antara mereka sekelompok golongan yang tidak bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata mereka tertunduk ke bawah, merasa ketakutan karena dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu mereka di dalam dunia diseru untuk sujud di hadapan Allah dalam keadaan anggota tubuhnya masih sehat, masih sejahtera, namun tidak mau sujud. Ayat ini menggambarkan bahwasanya seseorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dunianya tidak mau sujud, tidak mau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal tubuhnya masih sehat, demikian juga kesehatannya masih sejahtera, normal semuanya, maka jangan diharapkan dia bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khashi'atan absaruhum, mereka justru pandangannya akan tertunduk ke bawah karena di saat diperintahkan untuk sujud mereka tidak bisa, akibat tidak mau sujud waktu dahulu di dalam kehidupan dunia. Astaghfirullahalazim wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, begitu besar perhatiannya di dalam perkara yang namanya salat. Maka beliau memerintahkan kita semuanya sebagai seorang ayah yang memiliki anak-anak kita masing-masing, agar kita ajari mereka dari sejak masa dini perkara salat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dengan sanad yang sahih, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, alimu abna'akum salat wa hum abna'u sab'i wa udribuhum alaiha bi'ashr. Ajarilah oleh kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan salat dalam keadaan masih berumur 7 tahun. Pukullah mereka apabila tidak mau mendirikan salat dalam keadaan sudah berumur 10 tahun. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tentang perkara salat. Salat adalah merupakan kewajiban dalam Islam yang sangat istimewa untuk kita semuanya. Kewajiban salat untuk kita berbeda dengan kewajiban salat-salat atau kewajiban perkara-perkara Islam yang lain. Karena kewajiban salat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Adapun kewajiban perkara-perkara yang lain dari ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui malaikat Jibril. Maka sudah sepatutnya kita sebagai warga muslim yang beragama Islam untuk selalu menjaga sholat lima waktu kita. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita bertempat tinggal, sholat adalah salah satu amal ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salat. Di antara amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salatnya. Hadis yang pertama sudah membuktikan di hadapan kita bahwa meninggalkan salat ternyata di dalam pandangan Islam menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, meninggalkan salat adalah perbuatan yang lebih kecil dan lebih besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan meninggalkan atau dibandingkan berbuat perbuatan zina, dibandingkan membunuh anaknya sendiri. Karena seorang wanita yang diusir oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam telah mengumpulkan dua dosa besar. Yang pertama adalah zina dan yang kedua adalah membunuh anaknya sendiri. Namun malaikat Jibril mengatakan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja lebih jelek daripada wanita tersebut. Ayuhan muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kita dan kaum muslim secara keseluruhan atas sekian banyak dosa-dosa yang kita perbuat, atas sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam golongan hambanya yang selalu menjaga sholat lima waktu kita dengan baik. Karena itu adalah merupakan perkara dalam Islam yang paling mulia setelah kalimat syahadat la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al anwar innaka anta qaribun sami'un mujibud da'wat Allahumma aftah bainana wa bain al-mu'minina bil haqq innaka anta khairul fatihin Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira birahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tusyrik qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum الحمد لله رب العالمين.